rencana pemerintah yang beredar kan ada beberapa skenario ya Pak. Yang empat opsi itu ya. Deklarasi kebangkrutan, kemudian yang ada juga kemungkinan untuk menetapkan untuk membentuk national carrier yang baru. Nah, tapi kalau misalnya dari Pak Gery sendiri Pak, sebetulnya untuk menyelamatkan Garuda itu kita tuh butuh dana talangan atau penyertaan modal negara itu berapa banyak sih Pak? Waduh, kalau berapa banyaknya ya, saya rasa sih itu angka yang ada di situ itu nggak beda-beda jauh lah ya. Tapi begini, kalau menurut saya opsi 1 sampai opsi 4, yang nggak butuh restrukturisasi ini kan cuma opsi 4 kan? Ditutup udah selesai gitu. Kalau yang lain kan tetap mau diapapun, mau diapain itu tetap harus restrukturisasi. Baik itu mau tetap ditalangin dana, tetap harus mengalami restrukturisasi. Kalau enggak ya dana yang kita harus talangin akan besar sekali terus, terus-terusan akan harus besar. Ya, opsi 2 itu kalau nggak salah yang nutup perusahaan lama dipindahin ke perusahaan baru, ya kan? Dengan brand yang sama. Ya, itu bisa juga. Tapi kembali lagi, harus restrukturisasi. Kalau nggak, sama aja perusahaan tetap gede, gemuk. Dan ekspansinya nggak akan terlalu beda. Bedanya mungkin cuma di masalah hutangnya aja udah dicuci dengan pengalihan perusahaan. Ke opsi ketiga, yang lama ditutup pindah ke perusahaan baru, ya mungkin anak perusahaan atau perusahaan baru ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dalam arti, kalau itu kan contohnya dulu ada Swiss Air sama Sabena. Itu sama aja Swiss Air dulu tutup dipindah ke anak perusahaannya itu namanya Cross Air. Karena balance sheet-nya lebih sehat gitu. Tapi tetap mau melakukan langkah itu pun harus menggunakan, harus melalui restrukturisasi yang berat. Ya, Garuda bisa menggunakan Citilink ke depan apa untuk itu. Kodenya bisa diambil ntar rebranding lagi lah ntar kemudian hari juga bisa gitu. Tapi ada opsi kelima juga yaitu full privatization. Itu juga tetap akan butuh restrukturisasi. Jadi nggak ada opsi yang bisa lanjut tanpa ada restrukturisasi. Oke. Kalau misalnya kita lihat kan sebetulnya restrukturisasi ini mungkin kayak ke lesor pesawat gitu-gitu ya Pak. Tapi mungkin sebenarnya kayak perban doang ya Pak. Nggak benar-benar nyembuhin lukanya Garuda. Gitu. Kalau misalnya dari Pak Gery sendiri ngeliatnya, apakah restrukturisasi ini cukup untuk membuat Garuda tuh bukan cuma survive pandemi ini, tapi juga bisa ngehidupin balik lagi bisnisnya dia? Restrukturisasi kan tidak hanya utang atau beban financial. Okay. Ya oke, okay. Financial restructuration itu harus ya. Dulu 2000 tahun 98 2000 itu dilakukan oleh Garuda sampai 2002 gitu ya. Di zamannya Pak Robi Johan sama Abdul Ghani, itu the largest financial restructuring of any airline in the world. Pada saat itu, 2 miliar dolar waktu itu. Direstrukturisasi. Berhasil. Dan itu juga disertai oleh restrukturisasi manpower-nya, karena banyak pesawat yang dikurangi juga. Jadi restrukturisasinya, bukan banyak apa, ada jumlah pesawat yang juga dipensiunkan. Itu pun juga menghasilkan ada pengurangan tenaga kerja. Tapi gak cuma di dua itu, ya. Ada juga yang kita harus lakukan yaitu restrukturisasi kinerjanya. Ya, strukturnya, apakah ada yang bisa di-streamline? Apakah bisa dibikin lebih efisien? Kita lihat per head count-nya, revenue-nya di-raise berapa? Masuk akal tidak dengan best practices yang ada untuk full service carrier yang lain? Kita gak usah compare Garuda dengan LCC deh, tapi dengan full service carrier yang lain, cukup gak? Per kepala orang yang ada kerja di situ, revenue-nya, penghasilannya cukup gak? Sama gak? Setara tidak? Berarti kan balik lagi ke productivity si tenaga kerjanya juga. Gitu. Jadi tidak hanya dengan financial, tidak hanya dengan pengurangan, tapi juga harus lihat kinerjanya harus kita restructure, kita harus bongkar pasang atau bikin ulang gitu. Kalau misalnya kita lihat kan Pak Irfan juga udah ngomong bakal ada beberapa ratus orang yang ditawarin pensiun ini dan udah majuin ya Pak Gery. Kalau dari Pak Gery sendiri ngeliatnya ini seberapa penting sih Pak untuk membantu
Gini, kalau dengan pensiun dini itu kan artinya kita bring forward future obligation mereka ke sekarang. Tapi habis itu selesai kan? Dalam arti future obligation yang kita selesaikan sekarang, jadi tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ya nggak ada free lunch gitu, kita nggak bisa cuman oke ya kita kurangin, kita kita bayar ntar, nggak bisa, itu nggak boleh juga. Dan Pak Irfan juga bilang dia tidak mau melakukan itu. Sebisa mungkin itu harus dihindarkan, karena itu kan mengambil hak orang gitu. Justru ini pemberian kesempatan, mumpung masih bisa, yuk kita kurangin secara sukarela. Tapi bukan berarti setelah ini tidak akan ada pengurangan paksa kalau memang harus. Gitu. Ibaratnya begini, pensiun dini kan adalah this is a good deal, you take it now and know the deal, atau you wait dengan risiko nanti kalau maskapai bermasalah, mungkin Anda bisa dihentikan dengan mungkin deal yang nggak seenaknya sekarang gitu loh. Itu memang akan lebih hemat kalau kita ambil yang nanti, tapi itu akan jauh lebih runyam dan lebih ribet urusannya. Dan itu bisa mengganggu kinerja sehari-harinya maskapai. Yang malah bisa merusak pendapatannya yang sekarang lagi sensitif ini gitu loh. Jadi tentu kalau menurut saya sih, ya akan lebih murah, tunggu aja sampai mepet terus kita paksain PHK, itu lebih murah. Tapi apakah itu yang benar? Enggak. Kalau selama masih bisa melakukan pensiun dini, tawarkanlah pensiun dini. Gitu. Oke, berarti sebenarnya setelah ratusan pun orang yang dapat pensiun dini, Garuda masih ada kemungkinan untuk nge-layoff lagi, Pak Giria? Tergantung dengan kemampuan perusahaannya. Dan kedepannya bagaimana? Tergantung dengan hasil dari negosiasi dengan leasing, restructuring utangnya yang ke pihak ketiga. Ujungnya kalau kepaksa dan harus mengurangi lebih lagi, mau diapain? Yang saya khawatirin di sini adalah mereka yang tidak mau mengambil pensiun dini ini memikir bahwa kalau kita nggak ambil, kita masih sama-sama aja. Saya nggak yakin itu akan terjadi. Karena kondisinya, ya, sangat berpotensi untuk maskapai ini pilot. Gitu. Nah, kalau maskapai ini pilot, mereka dapat apa? Nggak dapat apa-apa loh. Yang bahas soal leasing juga. Nah, kalau misalnya saya baca-baca juga kan Garuda itu kayaknya sempat secara sepihak mutusin leasing agreement sama salah satu lessor di Denmark kalau nggak salah. Nah, kalau dari Pak Garuda sendiri nih, kan sejauh ini seberapa mungkin sih untuk merestrukturisasi leasing agreement ini? Dan kira-kira kedepannya akan gini, membantu apa? Restructuring itu kan butuh dua pihak sepakat. Kalau memutuskan sepihak itu bukan restrukturisasi, itu namanya memutuskan. Itu sama aja kayak memihak orang, gitu loh. Ya, itu ada plus minusnya ya. Kalau memang terlalu mahal dan menurut Garuda itu sebenarnya tidak adil, mereka bisa putusin, cuman harus menanggapi tuntutan balik dari si leasingnya. Mereka harus mengargu kenapa, justifikasi mereka apa. Nah, itu nanti akan diputuskan oleh pengadilan. Berapa persen kewajaran dari Garuda itu? Apakah cukup tanpa ganti rugi ke leasing atau harus ada ganti rugi? Nah, itu pengadilan yang memutuskan. Tapi juga kemarin saya semalam di salah satu stasiun TV juga bicara dengan Pak Irfan juga, dan kebetulan ada banyak yang mungkin belum diekspos, yaitu sebenarnya penghematan dari negosiasi leasing yang sudah berjalan. Itu sekarang sudah dengan angka yang kemarin yang sudah beredar itu leasingnya masih 56 juta dolar pun, itu kalau nggak salah sepengetahuan saya itu sudah kurang 15 juta dolar per bulan dari sebelumnya, dari sebelum-sebelumnya. Oke, saya mau konfirmasi sedikit angkanya. Jadi sejauh ini lagi ada negosiasi yang berjalan, dan estimasinya kalau misalnya goal dia bisa selamatin Garuda kira-kira 56 juta dolar. Bukan. Angka itu, menurut saya, itu sudah setelah ada penghematan 15 juta dolar dari leasing. Baik pemutusan maupun renegosiasi. 15 juta dolar, kalau 150 pesawat, itu 100 ribu dolar per bulan per pesawat loh. Itu kalau di airline biasa, itu 25-40% dari harga leasing. Jadi itu wah, angka yang luar biasa sebenarnya. Cuman kita butuh kejelasan lebih lanjut. Ini maksudnya apa sih? Ini bener nggak sih? Aslinya berapa sih? Gitu loh.
Karena juga memang sudah pernah juga kita dengar Pak Irfan mengeluh masalah harga leasing yang mahal banget di Garuda kan. Dan tentu dengan ada penurunan angka leasing menjadi angka yang lebih wajar itu tentu sangat membantu. Tapi juga kita juga harus lihat bahwa Garuda ke depannya pun juga berencana mengurangi jumlah armada pesawat. Jadi tentu tidak cukup hanya dengan restrukturisasi leasing yang ada sekarang. Nanti akan ada pesawat yang dikembalikan ke leasing lebih awal atau setelah masa leasingnya habis tidak diperpanjang tapi dibalikin. Itu masih banyak langkah-langkahnya. Ya, masalah kan yang kita tidak punya clear picture sekarang ini adalah seberapa gentingnya kondisi dalam Garuda ini. Apakah genting atau memang sudah waktunya kita mulai was-was atau masih jauh gitu. Kita nggak tahu itu yang mungkin ya itu kebijakan manajemen lah mau membuka itu atau tidak atau memberikan gambaran seperti apa itu kebijakan mereka lah. Kalau dari Pak Giri, estimasinya tuh untuk Garuda Survive sekarang kira-kira dia harus nurunin armada pesawatnya ke berapa, Pak? Saya sih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irfan di dalam rekaman tersebut, yaitu memang mau nggak mau harus turun sekitar setengahnya. Ya, karena kondisi pasar kita saat ini itu menyusut lebih dari setengah. Kenapa? Dari jadi berapa pesawat? Dari 140 ke turun ke 70-an. 70-an ya. Ya, ke 70-an itu saya rasa wajar ya. Nanti baru dibangun lagi setelah itu stabil. Ya, karena kondisi pasar kita sekarang turun 50% lebih gitu. Jadi kenapa harus memaksa mempertahankan armada yang surplus gitu. Tapi itu lesornya sama semua atau macam-macam loh, itu beraneka ragam lesornya, nggak cuma satu. Kalau cuma satu mah udah susah di kalau leser cuma satu mah udah dipilotin dari kemarin Garudanya. Mungkin satu lagi Pak Erick, kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya tahun lalu Garuda dapat 8,5 triliun atau langsung dari pemerintah untuk dana talangan walaupun ditolak PMN-nya sama mereka kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kan kayaknya nggak begitu membantu. Ya. Nah kalau dari Pak Erick sendiri ngelihatnya cara terbaik dari pemerintah tuh untuk bantu Garuda saat ini tuh apa sih Pak? Betul? Saat ini mendukung restrukturisasi yang dibutuhkan. Ya. Ingat Garuda ini bukanlah BUMN yang bersifat natural monopoly. Ya, natural monopoly itu seperti PLN, Pertamina, ya. Itu natural monopoly. Ya. Industri airline ini kan sudah ada kompetitor swastanya juga. Jadi saya rasa kalau pemerintah hanya nalangin duit terus ke Garuda tanpa ada timbal baliknya dari Garuda, restrukturisasi kah atau perbaikan performa agak lebih untung kah, saya rasa itu nggak akan berguna. Jadi kalau Garuda tetap mau dibantu oleh pemerintah dari dana, ya juga tetap harus ada restrukturisasi seperti yang saya bilang di awal. Opsi satu pun yang ibaratnya hanya terus menalangi duit, itu pun harus disertai dengan restrukturisasi. Kenapa? Kondisi ekonomi kita lagi sulit. Ya, ekonomi kita lagi terdampak dari pandemi ini. Terus apa? Kita kucurin dana aja as if nothing happens di Garuda. Itu nggak fair juga ke sektor-sektor lain ya, maupun juga ke kompetitor Garuda. Itu nggak fair. Gitu. Jadi di sini terserahlah pemerintah mau nalangin dana, mau jual, mau swastain, atau mau ambil opsi 2, opsi 3. Nggak masalah. Yang penting tetap restrukturisasi itu harus tetap dijalankan. Agar setelah keluar dari masalah ini, Garuda pun sustainable, financially sustainable, nggak perlu ditalangin terus lagi, gitu. Satu lagi, Pak Giri. Kalau nggak salah, sebenarnya Pak Irfan juga bilang kalau selama pandemi ini Garuda coba tambal kerugiannya lewat kargo ya, Pak. Itu ya. Tapi kalau dari Pak Giri, analisisnya kira-kira ini seberapa ngebantu sih, Pak? Ya, sekarang beginilah. Saya nggak tahu nilainya persisnya, ya. Cuman begini, kargo itu sekarang dengan jumlah penerbangan yang menurun, kargonya ini, saya nggak bilang Garuda, tapi satu Indonesia, di penerbangan penumpang berjadwal, kargonya sendiri sudah 110% dari sebelum pandemi. Di mana jumlah penumpangnya turun ke hanya
sekarang mungkin 40%, 30-40% dari sebelum pandemi. Membantu, membantu banget. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Membantu, iya. Sebelum proses pemeriksaan kesehatan di terminal kedatangan, pastikan Bapak Ibu telah menyiapkan seluruh